subscribe to our channel now! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di channel Dunia Gamer Indonesia. Pada sesi kali ini saya hanya membuatkan video mengenai tentang penjelasan apa sih game RF Online dan bagaimana langkah awalnya dan bagaimana mempelajari game RF Online terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman harus mengetahui nih, game RF Online ini konsepnya apa gitu loh. RPG berarti teman-teman itu harus menjalankan sebuah karakternya teman-teman. RPG ya kan. Terus yang kedua, di game ini tuh ada apa aja, kayak skill-skillnya gitu kan. Terus mata uang bangsa, terus juga dengan sistem gamenya itu seperti apa. Jadi sebelum kita leveling, kita menjelaskan dulu nih kayak senjata, terus juga skill, terus ada namanya PT dan lain-lain teman-teman. Nah, yang pertama, sebelum teman-teman main, teman-teman harus mengetahui apa sih skill. Ada skill, dan ini skill basic, ada skill apa namanya expert, dan ada skill elite teman-teman. Ini sebutnya skill expert. Dan ini skill elite gitu. Nah, jadi kalau skill expert itu bakal kebuka kita teman-teman PT-nya ini udah, maksudnya seiring berjalannya waktu dan seiring naiknya level itu dia akan kebuka nanti gitu loh. Nah, karena ini belum kebuka karena jobnya masih ini buat job WR ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh skill ini nggak bakal kebuka ketika teman-teman ngambil job profesi. Job profesinya sebagai ranger teman-teman. Nah, jadi di dalam game RF itu ada namanya job dasar. Jadi ketika teman-teman baru bermain RF dan itu teman-teman di awal game, sebelum memasuki game itu teman-teman kan harus membuat karakter. Nah, saat pembuatan karakter itu benar-benar harus dipikirin teman-teman. Karena kenapa yang tadi saya bilang harus dipikirin? Karena job dasar itu akan mempengaruhi pemilihan nantinya gitu loh. Maksudnya karakter teman-teman ini akan dijadikan sebagai apa? Kalau misalkan teman-teman pengen, bang, gue pengen jadi kayak Maing gitu, striker gitu kan. Oh, berarti kalau striker teman-teman harus memilih job dasar itu ranger teman-teman. Karena ranger itu nanti terdapat pilihan job profesi sebagai trapper dan sebagai striker. Misalkan, bang, gue mau jadi warrior kayak Han Solo misalkan. Nah, kalau kayak Han Solo berarti teman-teman tuh harus membuat profesi dasar itu warrior teman-teman. Nah, itu biasanya teman-teman di awal game itu akan dipilihkan dengan mau warrior atau ranger atau spesialis gitu loh. Nah, teman-teman tuh harus pilih dua itu gitu loh, tiga pilihan job dasar. Nah, terus lalu job spesialis itu apa gitu kan. Nah, job spesialis itu yang akan job yang lebih ke support gitu loh. Dia itu lebih ke bantu ke support dan susah ngekill lah, nggak bisa ngekill kecuali pakai tower gitu loh. Nah, jadi job spesialis di ACC itu hanya bisa kayak memberikan speed gitu kan, kecepatan jalan gitu kan, terus juga dia itu ada namanya senjata yang cuma berguna buat membantu player-player lainnya buat ngekill bangsa lain gitu loh, kayak ngikat gitu kan, atau kayak bikin supaya darahnya itu nggak ngepot, nggak jalan. Nah, itu fungsi dari spesialis. Nah, tapi kalau teman-teman tipe carry, yaitu ada dua pilihan tadi, kalau nggak ranger ya warrior gitu kan. Nah, terus di awal game teman-teman tuh pasti bakal muncul di sini. Nah, sebelum kita lanjut ke tahapan leveling, itu mungkin saya sedikit cerita, maksudnya sedikit menjelaskan ya, apa sih yang disebut dengan PT gitu kan. Nah, PT itu adalah skill kemampuan teman-teman nih. Jadi misalkan setiap senjata
itu akan membutuhkan namanya skill yang dibutuhkan, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di situ ada info senjatanya. Tipe itu pedang. Level yang dibutuhkan 1 dan tangan digunakan. Maksudnya dia ini megangnya tuh megang senjatanya apa gitu loh. Tangan digunakan 2 senjata. Jadi dia megang 2 senjata. Bangsa, semua bangsa, berarti ACC bisa pakai juga dan Korra Belato juga bisa pakai. Dan skill yang dibutuhkan serangan dekat skill itu 1, teman-teman. Jadi serangan dekat skill itu 1 dan kita lihat jarak dekat. Jarak dekatnya ini cuma 1, berarti saya masih bisa pakai nih senjatanya gitu kan. Nah, terus ada jarak jauh itu buat panah. Nah, launcher itu buat ya segi launcher gitu loh. Dan perisai ya buat tameng, dan pertahanan itu adalah skill kemampuan ketika teman-teman tuh dihajar monster gitu kan, sampai darahnya ngurang gitu. Nah, itu nanti pertahanannya akan meningkat. Semakin tinggi pertahanan, darahnya juga semakin meningkat, teman-teman. Makanya di PT ini itu harus harus diperhatiin nih, harus benar-benar nggak boleh sampai cacat, teman-teman. Karena kalau sampai cacat nanti caranya jelek, teman-teman, gitu kan. Mungkin level 50 darahnya cuma 2k gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana cara naikinnya? Yang pertama adalah teman-teman cari monster yang warna merah, teman-teman. Nah, kalau untuk menaikin segi pertahanan, biarin pertahanan itu akan naik ketika teman-teman itu dipukulin gitu loh, atau dikena gebuk monster, itu bakal naik, teman-teman. Jadi dan naiknya itu harus yang udah merah ya, monsternya itu udah merah. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buat naikin pertahanan, pertahanannya ini nggak naik-naik gitu. Kenapa gitu kan? Dan ternyata monsternya warnanya putih gitu loh. Nah, kalau monster warna putih berarti ini level si monster ini di bawah kita gitu loh. Lalu tanda hijau ini apa? Tanda hijau ini berarti monster ini kita masih ada quest yang belum diselesaikan, teman-teman. Nah, kayak gini nih, musnahkan Hosmar. Nah, itu ada tanda hijau. Berarti kita posisinya di sini nih. Jadi kalau kita pukul, nah itu ada notif ya, kita udah bunuh monster ini berapa kali gitu loh. Nah, ini disebutnya quest, teman-teman. Ini kita matiin dulu. Jadi setiap quest itu nanti, nah, kita dapat hadiah tuh, teman-teman. Ada hadiahnya mata uang. Nah, ini CP. Lalu C.P. C.P itu apa, Bang? C.P itu adalah poin kontribusi, teman-teman. Jadi poin kontribusi ini adalah menentukan pangkat dari karakter, teman-teman. Kalau iya berkata, kalau kata kita mah ranking lah. Nah, kayak contoh nih, ranking pertama Han Solo. Nah, mungkin ketika teman-teman lihat kok ini berapa CPT untuk mencapai ranking 1, teman-teman. Nah, untuk mencapai ranking 1, kalau nggak salah, kemarin tuh saya main Han Solo itu sekitar 160 ribuan. Nah, bagaimana cara mendapatkan poin kontribusi ini? Nah, cara mendapatkan poin kontribusi ini ada dua kategori ya, teman-teman. Menjalankan quest dan membunuh bangsa lain. Jadi ketika teman-teman membunuh bangsa lain itu teman-teman nanti akan mendapatkan poin kontribusi, teman-teman. Dan begitu juga ketika teman-teman mati, nah poin kontribusi teman-teman juga akan mengurang. Tapi teman-teman nggak usah khawatir. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan berkurangnya ini tetap ada batasan kok gitu loh. Jadi tetap ada batasan, nggak langsung sampai habis, nggak. Jadi sesuai jumlah, misalkan poin kontribusi teman-teman hanya ada 10.000. Berarti teman-teman itu bakal berkurangnya itu nggak langsung 10.000 habis, nggak. Jadi paling cuman ke hilangnya itu ya sekitar 500 atau 200 udah nggak bisa diambil lagi gitu loh. Jadi tetap ada batasan. Lalu di sini ada namanya launcher, jarak jauh, perisai pertahanan. Nah, kalau perisai ini biasanya ini buat WR ya, tapi bukan berarti ranger itu nggak bisa pakai perisai, bisa, asal masih masuk level PT-nya, teman-teman. Nah, mungkin ini bisa saya kasih contoh bagaimana cara job dasar lain itu bisa menggunakan perisai, teman-teman. Selama perisai itu masuk ke level yang dibutuhkan gitu loh. Terus memproduksi ini senjata, dan ini biasanya job-job yang memang hanya
dibuat, hanya dimainkan hanya untuk memproduksi barang. Jadi biasanya cara-cara yang ini nih nggak ketemu perang, teman-teman. Mereka ini cuma hanya membuat senjata aja. Jadi nggak bisa, bukan nggak bisa sih, jarang ada orang main spek itu. Ya maksudnya terkadang ada juga player yang apa namanya bikin char spek spesialis gitu kan, atau disingkat spek itu hanya untuk membuat barang, teman-teman. Jadi dia nggak dipakai buat perang dan lain-lain gitu loh. Nah ini kita cari perisai dulu ya, kita cari perisai dulu nih yang level kecil. Nah ini di toko senjata tadi level 19 kita cari buat naikin, karena untuk job ranger itu kita nggak akan dapat perisai level 1, teman-teman. Karena kebanyakan apa namanya ranger itu kan biasanya rata-rata itu kan main hindaran ya, teman-teman. Tapi bukan berarti nggak bisa main dev, bisa main dev, tergantung sikon aja. Kalau misalkan terkadang ada orang yang main dua jenis ya, dia main hindaran, maksudnya main hindaran itu adalah main miss-missan, dan ada yang main dev, teman-teman. Nah makanya kalau main dev, PT perisa ini harus kita apin, teman-teman. Kita apin dan harus di ya harus ditingkatin gitu loh. Bang, kok jalannya lambat banget ya gue ya? Gimana ya gitu. Nah, kalau untuk jalan lambat itu ada dua permasalahan, teman-teman. Yang pertama itu karena teman-teman ini nggak ada item yang meningkatkan kecepatan, teman-teman. Nah, biasanya itu dari LE atau dari cincin nih. Nah, nanti itu kita bakal bahas lagi di next konten ya. Nah, ini kita beli dulu aja senjata level 5 sama tamengnya nih, tameng level 4. Buat naikin PT-nya, teman-teman nih. Nah, kalau kita lihat skill yang dibutuhkan perisa itu level 1. Berarti kita masih bisa menggunakan level 1 nih, teman-teman. Sama, yang ini juga skill yang dibutuhkan adalah level 1. Serangan dekat skill level 1. Bukan level 1, maksudnya serangan dekat skill 1 gitu. Berarti kita bisa pakai gitu loh. Nah, kita cari monster yang udah merah nih, teman-teman, buat tingkatin gitu loh. Biar PT-nya naik. Nah, untuk awal-awal game ini, teman-teman harus apa namanya? Ikutin quest aja, ikutin quest, terus juga tetap jangan lupa buat namanya ngikutin misi secara bertahap ya, teman-teman. Lalu di sini juga ada skill ya, skill basic, dan ini biasanya buat pedang, pisau, kampak dan lain-lain. Termasuk senjata-senjata dekat, teman-teman nih. Nah, kalau untuk yang ini skill jauh. Jadi teman-teman tuh bisa lihat nih skill dekat, skill jauh gitu kan. Nah, ini skill barang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan skill dekat? Berarti ini skill yang bisa digunakan untuk pedang apa namanya? Equip jarak dekat, teman-teman, kayak pedang dan lain-lain. Nah, sedangkan skill jauh itu bisa digunakan kayak seperti pistol, panah gitu kan, dan pisau lempar itu bisa menggunakan skill ini gitu loh. Nah, ini kita rapihin dulu ya, teman-teman. Kita taruh sini skillnya, dan ini speedlot juga. Speedlot ini kita bisa pakai. Ini disebutnya buff ya, teman-teman. Kalau mungkin teman-teman tipe gamer, teman-teman paham nih apa sih buff itu gitu kan? Buff itu adalah skill pendukung, teman-teman. Dengan apa namanya? Dengan fungsi yang masing-masing apa? Dengan fungsi yang berbeda-beda. Contoh kayak ini misalkan. Menambah kecepatan reload, maksudnya menambah kecepatan reload. Jadi ketika kita nembak pakai panah, dia tuh cepat gitu loh. Semakin tinggi level tuh berarti dia semakin cepat gitu loh. Nah, terus ada precision. Precision ini adalah menambah kemampuan akurasi serangan jarak jauh. Nah, ini buff juga, teman-temannya. Ini kita bisa pakai gitu loh. Nah, buff ini harus selalu dipakai ya, teman-teman ya. Jangan sampai enggak, karena ini sangat membantu. Dan teman-teman bisa pakai di makro aja untuk buff ya. Nah, adanya di makro, diklik, terus masukin di sini skillnya. Jadi kalau udah habis pakai lagi, udah habis pakai lagi. Nah, untuk buff ini itu yang apa namanya nyedotnya itu nyedot mana, teman-teman? Atau kita bisa disebutnya itu adalah FP. Kalau di RF itu FP, kok mungkin kalau di game lain itu kita sebut dengan mana ya? Nah, di sini juga ada stamina. Stamina ini warnanya kuning, teman-teman. Jadi setiap teman-teman jalan dia ini akan ngurang. Jadi kalau stamina ini habis, itu teman-teman tuh nanti jalan nggak bisa lari, udah begini aja gitu kan. Jadi ini kita harus beli nih, beli potnya gitu loh. Potnya ada di mana? Ada di NPC nanti. Ada nama NPC-nya ahli mekanik, teman-teman. Nah, terus apa namanya?
kita lanjut ke buff ya. Buff ini kita harus pakai teman-teman. Nah, buff ini juga harus menyesuaikan. Kita nggak bukan kita nggak bisa menggunakan buff VR. Nah, ini buff VR teman-teman nih. Nah, ini hanya khusus buat VR. Ini adalah menambah kemampuan serangan jarak dekat. Jadi, dia akan menambah serangan kita jarak dekat. Jadi, status serangan dekatnya itu nambah, teman-teman. Tapi kalau kita pakai panah, itu dia nggak nambah. Kenapa nggak nambah? Karena ini memang hanya khusus untuk senjata jarak dekat. Jadi, ketika teman-teman pakai buff ini, tapi teman-teman pakai senjata jarak dekat, nah, itu bisa. Dia bakal nambah, gitu loh. Sama ini juga akurasi buat menambah akurasi serangan jarak dekat. Dan ini juga menambah jarak serangan jarak dekat. Nah, untuk awal-awal kita pakai nggak apa-apa buat naikin PT. Tapi nanti ketika teman-teman udah memilih job profesi lain, itu teman-teman nggak akan banyak butuh buat skill buff ya. Teman-teman akan hanya memakai skill dari jobnya aja gitu, job dasarnya gitu kan. Nah, untuk awal nggak apa-apa ini kita pakai. Nah, setelah teman-teman udah masukin ke makro, teman-teman pindahin aja di sini nih teman-teman. Pindahin aja di sini. Terus jangan lupa skill facetnya juga dimasukin. Nah, buat yang WR juga kita masukin di sini. Nah, jadi cara penggunaannya tinggal klik kanan, teman-teman. Klik kanan. Jadi nah, dia tuh nembak begitu. Kalau mau habis ini terus diisi lagi ya, diisi lagi. Kita cari monster yang warna merah nih, teman-teman. Karena monster warna merah ini buat naikin apa namanya? Buat naikin PT ini nih teman-teman nih. Nah, saran saya buat teman-teman yang baru main tuh jangan spend dulu ya. Teman-teman harus ya main santai aja sampai udah benar-benar bisa baru teman-teman bisa beli barang. Dan tetap teman-teman usahakan dan wajib bukan usaha lagi sih, wajib harus menggunakan rekber teman-teman. Apa sih rekber? Rekber itu ada rekening bersama yang dimana ada pihak ketiga yang akan menjadi penengah dalam transaksi kalian gitu loh. Jadi ketika teman-teman mau beli barang dan teman-teman takut ketipu, nah teman-teman bisa menggunakan rekber yang terpercaya tapi ya. Nah, itu ada di forum JBB-nya ya teman-teman, kalau teman-teman mau nyari barang-barang tertentu gitu loh. Dan tapi saran saya untuk di awal itu jangan terburu-buru beli barang-barang dulu ya, karena teman-temannya harus memahami dulu nih dasar-dasarnya apa gitu loh. Terus di sini ada namanya kita mau naikin PT dulu nih ya, mau naikin PT-nya itu dengan cara apa? Misalkan kita mau naikin PT jarak dekat. Nah, monsternya ini warna hijau, berarti warna hijau ini masih bisa dapat PT nih teman-teman. Kecuali udah warna putih, kalau warna putih itu udah nggak bisa gitu loh. Nah, kita coba pukul ya, pukul sekali. Itu dia naik tuh skill pertahanan 5. Nah, kalau skill pertahanan itu adalah ketika kita dapat damage dari musuh atau damage dari lawan, itu pertahanan kita akan bertambah, teman-teman. Nah, kalau untuk skill perisai itu ketika teman-teman dipukul sama monster atau dipukul sama lawan dan itu terdapat block gitu loh. Nah, itu akan meningkatkan perisai, teman-teman. Nah, kalau satu-satu gini kan memang kurang naik ya pattern, jadi kita harus agak banyak teman-teman biar chain blocknya itu nambah teman-teman. Semakin dia keluar chain blocknya, apa blocknya itu semakin banyak keluar, pattern-nya itu semakin cepat nambahnya gitu. Nah, tuh block kan. Kita sambil pukul-pukulin ya buat naikin tuh perisai dua kali keluar, itu dia naik gitu loh. Bloknya dua kali keluar dia naik. Naiknya memang cepat teman-teman kalau untuk blok ya, karena ceng keluar itu kan agak susah, jadi dia naik katanya lebih cepat. Nah, jarak dekatnya kita taikin dulu nih teman-teman, kita pukul-pukulin aja nih. Nah, teman-teman juga harus lihat juga nih di sini buffnya tuh masih ada apa enggak, kalau udah habis pakai lagi gitu loh. Kalau buffnya habis kita pakai lagi, terus kita mulai lagi teman-teman. Dan kalau ini udah mentok berarti teman-teman tuh harus naikin level lagi nih. Buat nanti kalau ketika teman-teman naik level, PT-nya tuh dia akan nambah lagi dan teman-teman harus dimaksin lagi gitu loh. Nah, untuk saat ini kita nggak usah leveling dulu ya. Kita lebih ke arah pemahaman tentang
skill dan lain-lain gitu loh. Nah ini kan kita naik level nih, level 15, nah PT-nya naik lagi 1 gitu loh. Nah kita taikin lagi nih teman-teman nih. Nah terus juga untuk pisau perisa itu kita taruh di bagian tab bar di sini ya, biar lebih gampang usah gantinya gitu, nggak perlu buka tas lagi gitu. Nah ketika udah mentok semua nih, kita harus cari monster yang udah warna merah teman-teman buat naik level. Nah ini kan udah monster warna putih nih. Nah kalau udah putih ini udah nggak bisa teman-teman. Teman-teman nyari warna merah, hijau masih bisa tapi nggak terlalu banyak XP-nya. Nah terus barang-barang yang kayak gini nih nggak usah diambilin dulu teman-teman di awal-awal game ya, karena dapatnya lumayan dikit gitu loh. Maksudnya buang-buang waktu. Jadi ada saatnya teman-teman tuh nyari duit nanti, atau ya kita sebut dengan CP lah. Ada saatnya, nggak sekarang gitu loh. Nanti level 30-an ke atas itu bisa farming teman-teman. Atau ya bahasa di game RF Online-nya kalau cari uang mata uang, cari mata uang itu disebutnya farming teman-teman. Nah itu level 30 ke atas itu baru ya, maksudnya di map Ether ada nanti mapnya buat nyari mata uang. Dan gak hanya Ether aja sih sebenarnya, cuma kita menyesuaikan level ya. Kalau teman-teman udah equipnya udah jadi, mungkin bisa ke farming yang lebih tingkatan yang lebih tinggi lagi, kayak seperti di Bio atau di Tanah Outcast gitu kan. Nah tetap seperti biasa kita diaktifin lagi nih teman-teman nih. Ini buffnya kan udah mau hilang ya, mau habis, kita pakai lagi teman-teman. Kita kali ini kita kelarin dulu ya sampai level 30 ya buat dapetin apa namanya? Buat skill profesi tadi gitu loh. Nah, kalau untuk leveling kayak gini teman-teman tuh gampang sih teman-teman. Jadi bisa langsung lihat di maps-nya, terus buka jurnal quest-nya itu tinggal klik aja, nanti sistemnya bakal dikasih tahu tuh. Ini monsternya tuh ada di map mana gitu loh. Nah teman-teman bisa langsung menuju ke map itu. Nah nanti tinggal diarahin, dia tuh ada titiknya gitu kan. Gitu. Jadi ya cukup mudah untuk di awal-awal. Nah ini ada monster warna ungu. Wah, monster warna ungu ini nggak bisa dihajar teman-teman, karena levelnya ini jauh dari level kalian. Jadi teman-teman tuh bukan yang nggak bisa ya. Bisa, tapi teman-teman bakal ya sekali tabok modar gitu kan. Levelnya 50. Jadi ya teman-teman harus naik level 50 baru bisa monsternya tuh udah berwarna merah gitu loh. Jadi kita menyesuaikan. Nah ini warna hijau. Warna hijau kalau masih ada tanda hijau begini nih yang di atas monsternya, di atas namanya, berarti monster itu belum diselesaikan questnya teman-teman. Nah teman-teman bisa sambil quest juga bisa buat dapetin duit modal di awal gitu loh. Tapi saran saya untuk awal-awal di server origin khususnya ya, teman-teman bisa minta modal sama player lama atau para senior gitu loh. Karena mereka pasti bakal bantu kok buat kayak. Nah ini bukan putih nih teman-teman, ini warna pink ya. Ini masih ada XP-nya nih teman-teman tuh. Masih level 16. Berarti kita bisa dapat XP dari sini. Nah ini launcher kita masih 5 nih teman-teman. Kita pakai launcher dulu. Launcher itu kok sakit bang? Iya, launcher itu sakit teman-teman. Tapi dia cuma bisa ada cuma pakai 2 skill doang gitu. Dan itu hanya ada di profesi striker nanti. Skillnya buat skill tambahan lah. Itu cuma bisa spasi-spasi doang. Kalau di luar striker itu cuma bisa spasi-spasi doang ya teman-teman ya. Itu nggak bisa apa namanya, nggak bisa kayak maing gitu kan pakai skill gitu kan, nggak. Itu nanti kalau misalkan saya ambil jobnya ranger itu bisa baru, tapi ngambilnya harus striker ya baru bisa menggunakan gitu. Nah kita tekin dulu teman-teman sampai level 18. Nah teman-teman nih harus ngikutin quest ya nanti, karena bakal dapat barang, terus bisa dapat armor sementara buat nge-support leveling gitu loh. Tetap seperti biasa kita harus taikin lagi nih skill-skillnya nih buat ngedukung. Yeah.
Nah, kalau teman-teman kelamaan bisa pakai panah ya, teman-teman ya. Karena kalau pakai launcher itu kadang masalahnya kita belum ada armor launcher nih. Nah, kalau armor launcher itu dia akan apa ya namanya memberikan efek di mana kita nembaknya itu lebih cepat gitu, karena kita nggak ada equip sama sekali. Jadi kita pakai panah aja, teman-teman. Nah, kita coba kelarin satu misi, kira-kira dapat apa nih hadiahnya. Berarti di sini kurang berapa nih? Nah, ini kurang 2 nih. Kurang 2. Nah, teman-teman bisa melihat ketika teman-teman menjalankan quest, di sini ada hadiahnya tuh, teman-teman. Ada dapat CP, ada dapat tas gitu kan. Pokoknya di sini ada hadiahnya. Semakin levelnya semakin tinggi, CP-nya juga akan semakin besar nanti dapatnya gitu kan. Nah, itu cukup buat teman-teman modal buat farming nanti di level 30. Nah, yang tadi saya bilang, ketika teman-teman baru main itu jangan malu minta modal, teman-teman. Bukannya saya ngajarin jiwa ngemis ya, bukan. Tapi untuk di tahapan awal kayak gini masa iya sih mereka pada pelit ngeluarin 10 juta gitu kan. Bukan 10 juta RP ya, maksudnya 10 juta CP ini masih ya mereka nggak mau bantu new player, pasti mereka bakal bantu atau enggak, teman-teman nanti boleh PM Maing ya, buat maksudnya boleh Whips Maing minta modal gitu kan, new player. Gak apa-apa, nanti saya kasih 10 juta buat modal awal gitu kan. Buat apa namanya, buat armor gitu kan. Nah, ini teman-teman harus ngikutin questnya ya. Harus ngikutin questnya. Karena udah naik level lagi, PT-nya naik lagi tuh, teman-teman. Jadi ini harus ditaikin nih, harus ditaikin sampai mentok lagi. Jadi kalau misalkan naik lagi, ditaikin lagi biar supaya mentok gitu loh. Nah, selama dia masih hijau ini masih bisa, teman-teman nih, masih bisa naik PT-nya ya. Kecuali nanti PT-nya itu monsternya nih udah warna putih. Kalau udah warna putih itu udah nggak bisa. Nah, ini masih hijau nih karena levelnya masih 20, belum terlalu jauh. Ini masih naik, kecuali udah putih banget gitu loh. Nah, ini masih hijau, masih bisa karena levelnya ini, ingat, levelnya belum terlalu jauh gitu loh. Tapi ya XP-nya dikit pasti gitu kan. Nah, level 21, kita udah level 21 nih, teman-teman. Kita pakai lagi, kita taikin dulu dikit-dikit nih. Sebenarnya teman-teman bisa buat ngepick nih, atau bahasanya itu kita ambil-ambilin. Nah, untuk di game RF itu cara buat ngambil barang di tanah itu pakai spasi, teman-teman. Oh, spasi gini ya, bisa sih sebenarnya buat buat nambah-nambah modal, tapi nggak terlalu mahal barangnya, teman-teman. Jadi buang-buang waktu menurut saya. Kalau mau ngepick itu jangan di sini, nanti di Ether aja gitu kan. Tadi saya bilang ada map-map yang memang teman-teman tuh hanya khusus buat nyari CP, tuh ada mapnya gitu loh. Jadi monsternya tuh, barangnya tuh lumayan mahal harganya. Bukan lumayan mahal ya, maksudnya dijualnya itu dapat CP-nya tuh lumayan besar gitu loh. Dibanding ini kan dapatnya cuma palingnya berapa ribu doang gitu kan. Nah, ini kita kelarin tuh nih. Jarak jauhnya mas 2125 berarti, oh udah putih nih teman-teman nih, udah putih berarti udah nggak bisa nih kita udah nggak bisa. Tapi karena masih ada tanda hijau berarti kita misinya belum kelar nih, questnya belum kelar. Kita sambil tinggalin, maksudnya kita kelarin dulu questnya baru nanti kita akan pindah map ya, teman-teman. Nah, ini kita ajar dulu nih atmodnya. Berapa lagi sini? 7. Nah, ini ada mode manual, ada mode auto ya. Apa? Ya, ada mode manual, ada mode auto. Jadi teman-teman tuh nggak harus pakai
di spasi-spasi terus. Kalau misalkan ini mode manual, teman-teman. Nah, kalau kayak gini ini mode auto namanya. Jadi kalau mode auto itu kalau teman-teman pencet spasi sekali, dia bakal mukul terus. Gitu loh. Jadi nggak harus ditekan terus gitu loh. Nah, kayak gini nih. Nah, oke, kita misi udah selesai. Kita lanjut ke mana nih? Kita kembali ke pos ya, teman-teman, karena 21 itu ke pos. Sebenarnya ada cara yang lebih cepat sih, teman-teman. Apa namanya? Buat leveling ya. Cuma mungkin itu bakal saya bahas cara biar cepat leveling. Karena ini saya lebih mengajarkan ke dasarnya dulu dan pengenalan kayak monster quest dan lain-lain. Nah, ini kita pindah ke pos dulu nih, teman-teman. Caranya ya tinggal klik aja portal markas. Tinggal klik, dia bakal balik ke markas gitu loh. Nah, kita langsung ke pos nanti nih. Nah, teman-teman kalau mau minta speed atau disebutnya NJ ya, teman-teman tuh mesti cari yang mereka-mereka itu yang jobnya tuh spesialis, teman-teman. Bagaimana cara mengetahui mereka job spesialis? Karena job spesialis itu nggak ketahuan siapa yang ada job spesialis atau apa, itu job spesialis atau bukan. Nah, teman-teman tinggal ketik aja chat di ini. Kalau teman-teman udah level 30, teman-teman bisa chat all. Tapi kalau belum level 30, teman-teman tuh masih belum bisa chat all, teman-teman. Teman-teman hanya bisa chat map aja. Kayak misalkan gini, contoh ada NJ nggak ya? NJ dong, gitu kan? Atau ada spek nggak, gitu kan? Help NJ, gitu. Atau ya pokoknya minta NJ lah ke mereka, gitu kan? Nah, biasanya kalau mereka ada NJ, dia bakal chat nanti di sini gitu. Di mana gitu kan? Nah, kalau belum ada yang jawab berarti belum bisa nih, teman-teman nih. Maksudnya bukan belum bisa, belum ada speknya nggak ada nih. Karena mereka-mereka ini nggak ada yang bisa ngasih karena bukan jobnya gitu loh. Kita harus cari yang job-job spek. Nah, kalau yang terbang kayak gini nih, booster nih, teman-teman. Itu ada, nanti beli boosternya itu di lelang. Nanti saya bakal jelasin untuk lelang-lelang ya. Ini kita lanjut ke pos dulu ya. Kita lanjut ke pos. Nah, kalau di santer kan kita lewat sana ya. Di sana itu sampai level 22 dan di sini 22 ke atas nih. Berarti kita lewat sini, teman-teman nih. Seperti biasa kita pakai lagi skill buff-nya ya. Skill buff-nya kita pakai lagi, tapi jangan di dalam markas, teman-teman. Karena kalau di dalam markas itu nggak akan naik dia. Jadi kita pakainya itu di luar markas gitu loh. Nanti dia akan naik nih di sini nih. Kita coba pakai lagi. Kenapa nggak naik? Karena PT-nya basic ini kita udah mentok nih, teman-teman. Ntar kalau udah 16 dia baru naik lagi gitu loh. Nah, ini kita ada yang kurang nih, teman-teman nih. Ini yang belum kita pakai nih, precision-nya. Precision itu adalah buat akurasi senjata panah, teman-teman. Jadi biar panahnya itu ketika nembak itu nggak miss-miss terus gitu. Kita taikin dulu satu quest. Kita lihat nih dapatnya dapat senjatanya itu apa namanya, dapat hadiahnya itu apa, itu kita masih lihat, teman-teman. Jadi jangan asal main dilengkapin aja gitu loh, karena ada beberapa quest yang dapatnya itu armor, teman-teman nih. Nah, ini kan dapat senjata. Nah, ini armor nih, lizard bervirus. Nah, kita cari wizardnya itu di mana nih? Lizardnya itu biasanya di sana lah. Kita lihat ya mapnya nih, lizard. Oh, lizard di sana. Coba kita lihat yang dekat ini di mana. Oh, ini grumble hook nih, ada nih yang dekat nih. Grumble hook. Nih, grumble hook ini di sana. Kenapa nggak bisa didaftarkan lagi? Karena di sini udah banyak nih, teman-teman. Kita masih harus ada yang kita hapus salah satu gitu loh.
Oh, ini di atas kayaknya. Nah, ini lizard nih. Tuh, kita lihat dulu nih petanya, teman-teman. Petanya nih harus naik nih, harus mentok dia. Nah, peta jarak jauh ini udah mentok ya. Peta jarak jauh udah mentok karena dia naik level, dia naik lagi. Nah, kita mentokin dulu. Nah, kita kenapa masih pelan? Karena kita nggak ada armor launcher, teman-teman nih. Ntar kita dapat armor launcher soalnya. Nah, kalau misalkan ini kan darahnya nggak ngapot nih, teman-teman. Berarti darahnya ini habis nih dia. Kita masih masukin lagi. Nah, itu nanti ada apa namanya NPC-nya buat beli pot ya. Dan kalau beli potnya itu menyesuaikan jumlah maksimal darahnya, teman-teman. Jadi jangan beli pot yang 6.000 karena darahnya cuma 2K gitu, sayang. Cepat habis lah intinya. Ini launcher kita taikin dulu nih harusnya nih. Ya sampai 20-an. Launcher emang sakit, teman-teman, tapi ya itu. Kalau bukan striker itu dia cuma spasi-spasi doang di awal-awal game itu. Nah, untuk CG itu level 30 baru kita bisa gunakan nanti. Nah, kita dapat ini nih. Naik level. Oh, udah putih berarti udah nggak bisa lagi nih, teman-teman nih, nggak bakal naik lagi PT-nya. Oh, masih hijau deh, masih kuning, apa putih ke merah-merahan dikit ya, karena levelnya masih 25, kita masih 24. Ini grumble juga masih. Kita buff lagi. Dua, satu lagi berarti. Nah, naik level nih. 25. Dia masih pokoknya level sama level satu level di atasnya tuh masih bisa di ini, teman-teman. Selama kita ngehit masih naik XP atau masih naik PT-nya berarti masih bisa ya, teman-teman. Maksudnya masih bisa kita hajar. Ayo satu lagi. Nah, ini udah mentok nih, teman-teman. Kita berarti yang belum mentok ini pisau. Apa namanya? Nah, kalau miss-miss gini berarti terlalu jauh nih. Apa namanya? Pisaunya ini terlalu level atau terlalu rendah. Berarti kita pakai senjata bawaan aja dari game-nya kan. Tuh, dia bakal naik noh. Nah, kita buff lagi. Pokoknya buff itu hal yang wajib ya, teman-teman ya, jangan sampai enggak gitu. Nah, buff juga menyesuaikan ya, teman-teman. Kalau ini kan baru awal-awal game nggak apa-apa pakai buff WR. Tapi nanti kalau di level 30 atau 40 jangan dipakai lagi nih buff WR gitu. Fokus buff ini aja. Buff khusus buat apa? Ranger gitu. Pertahanan kita kurang 4 ya, min 4 nih. Kalau pertahanan sih nggak terlalu PR sih, karena semakin kita dipukulin
entah sama monster, entah sama bangsa lain itu pasti bakal naik gitu loh. Nah, ini kita selama masih bisa naik ya nggak apa-apa, terusin aja. Nanti seiring berjalannya waktu teman-teman tuh bakal tahu gitu loh mana yang lebih apa. Nah, ini kita dapat armor nih teman-teman. Armornya serangan jauh ya. Serangan jauh. Berarti kita pakai. Itu dia nambahin lari ya, kecepatan, meningkatkan kecepatan gerak. Oh, udah. Nah, ini pertahanan tuh 2125. Nah, kalau udah mentok kayak gini nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman langsung lanjut aja. Ini kita udah berapa sih? 26 ya. 26 kita ke armory aja deh biar cepet. Kita 26 ke armory aja, teman-teman. Pokoknya di map markas, kayak di map post, di post dan lain-lain, itu teman-teman bisa langsung lompat ke armory ya. Nanti level 30 baru bisa lompat ke Aether, teman-teman. Tapi harus lihat juga nih apa namanya, skill equip armornya kira-kira kuat nggak ke Aether gitu loh. Bentar kita cari Enja, ada Enja gak nih? Bagi Enja dong, gitu kan. Oh, nggak ada sepertinya. Masih pagi nih teman-teman, jam. Oh, udah, thank you. Nah, kita pindah langsung ke armory ya teman-teman. Pokoknya antara dua ini, armory atau enggak 117, dan sete juga bisa teman-teman. Tapi kalau sete ini kita khawatir ada bangsa lain teman-teman yang datang gitu loh. Apalagi yang levelnya udah lebih tinggi dari level kita, itu berat teman-teman. Maksudnya lawannya itu ya agak cukup sulit. Karena kan kita kan ya ibarat kata bocil ya kan, ketemu abang-abangan. Kita ke armory aja ya, armory 213 buat. Dan terus kalian kita restock apa namanya, OD-OD ya. Kita nggak restock darah, ini kan ini disebutnya darah nih teman-teman nih. Kita belinya di Sandris. Kalau di 213 itu kita belinya di Sandris. Kalau di markas itu ada namanya ahli mekanik teman-teman. Nah, kalau di Sandris itu apa, dia jual ada CG juga ya, pokoknya kayak macam-macam lah, kayak peluru gitu kan. Nah, ini kita beli, dan ada tas, kita tas kurang satu kita beli deh. Karena tadi kita nggak ngikutin misi, jadi kita nggak dapat tas tambahan tadi. Biasanya kalau dari quest itu dapat tas gratis itu 3 biji teman-teman. Nah, dua lagi baru teman-teman harus nyari. Nah, yang tadi saya bilang nih murah tuh, cuma 366, kapan kayanya. Nah, untuk bahan-bahan ini nanti kita bakal buat di video next konten ya teman-teman ya. Untuk saat ini kita pengenalan lebih dasar aja dulu. Karena untuk pengetahuan bermain RF itu nggak bisa langsung instan langsung cepet teman-teman, harus benar-benar harus pelan-pelan lah intinya. Nah, kita jual dulu deh, kita ganti yang apa, yang agak besar gitu loh. Nah, ini yang 250 kita beli dua, sama pot kita menyesuaikan jumlah pot kita ya, jumlah pot kita 2731 kita beli tiga, sama pot lari. Pot larinya itu pot stamina SP, kita beli yang 400 deh. Karena nah, ini pot SP ini nggak usah terlalu banyak ya teman-teman ya, karena jarang dipakai, karena dia dipakai cuma buat lari doang gitu loh. Sama skill, ada skill yang membutuhkan stamina gitu loh. Nanti dibaca aja, ada apa namanya, ada infonya kok, setiap skill yang dibutuhkan itu membutuhkan apa aja gitu. Kayak contoh nih, biaya penggunaan itu FP, berarti FP berarti yang digunakan itu cuman yang tengah yang warna biru gitu loh. Oke, kita nah lumayan cepet nih, enak nih larinya kan. Seperti biasa kita harus pakai skill dulu nih teman-teman. Nah, ini merah nih.
apa namanya, nggak terlalu merah. Berarti XP-nya masih masih kenceng nih teman-teman. Apalagi kalau sampai dia merah banget ya, wah itu kenceng baru tuh dapat ininya. Tapi kita hajar ini nih, karena nih kalau nggak salah dia dapat armor 27. Biar bisa ke ini, biar bisa ke scatter. Nah kita pakai skillnya di sini, pakai skill ini nih teman-teman, siningkat. Wah gak ada darah, lupa kita masukin dulu, pantesan. Jadi kita klik kanan aja teman-teman, kalau mau pakai skill ini klik kanan. Nah ini Hugaf nih yang dapat armor. Nah PT dekatnya udah, berarti kita launcher nih, launcher yang tapi launcher itu ketika teman-teman ambil job striker pas di level 30 itu dia bakal naik sendiri nanti teman-teman nih. Kita bentar lagi kan level 30 nih, kita ambil job striker ya abis ini. Kita tekin dulu sampai level 50, tapi ini setelah kita dapat armor nih, karena si Hugaf ini nih dapat armor. Nah kita udah naik level 30, tapi kita buru Hugaf dulu nih buat dapetin apa armor. Mana nih armor tuh, semakin tinggi dia bakal semakin banyak didapatnya teman-teman. Nah sih, nah nih Hugaf nih kita dapat armor nih level 27, lumayan kan. Buat ngehantar di ether. Pakai panah aja ya, biar lebih cepat panah soalnya dari jauh kan. Nantar di NPC di Ether itu ada namanya OD teman-teman, kayak potion gitulah buat nambahin serangan 20%. Ada juga sih di shop ya, di shop ini ada di potion. Nah ini nih kayak kayak apa namanya, kayak ini serangan 55% gitu loh. Cuman untuk saat ini teman-teman belum butuh itu gitu loh. Jadi itu nanti ketika teman-teman memang udah cara udah jadi dan benar-benar udah siap fighting dengan bangsa lain gitu loh. Nah itu nggak masalah tuh beli pot-pot yang 55% gitu loh. Tapi kalau untuk awal-awal mah jangan tuh, pakai pot 40%-nya juga nggak apa-apa sih. Nah pot 40% itu ada di lelang nanti. Nanti kita bakal mempelajari lelang juga teman-teman. Apa sih lelang? Bagaimana cara naruh barang gitu kan? Nah kita ini dulu nih. Ayo tiga lagi. Nah kalau udah di sini teman-teman bisa bisa ambilin dropannya, lumayan kalau di sini nih. Maksudnya kalau ya dikit-dikit lama-lama menjadi bukit ya kan. Nah kita udah dapet nih teman-teman nih.
armornya. Tuh, kita udah dapat. Kita pakai baru kita bisa ke Ether. Tapi sebelum itu kita beli CG-nya dulu ya, karena kita bakal mau ambil launcher nih teman-teman. Kita beli CG-nya dulu level 30. Nah, ini bertahan dan ini bertahan doang ya. Oh iya ya, level 30 itu bertahan doang. Ini jadi tipe CG itu ada dua jenis ya teman-teman, ada tipe launcher dan ada tipe flamethrower teman-teman. Nah, ini flamethrower dan ini launcher. Nah, bagaimana cara teman-teman tahu membedakan mana launcher yang flamethrower dan mana launcher yang senjata tipe launcher gitu loh. Nah, ini disebutnya tipe launcher teman-teman. Tuh di atasnya itu ada info tipe, tipenya nih launcher. Nah, berarti kita beli yang tipe launcher nih. 2 cukup untuk awal ya, karena nanti level 40 kita bakal beli level 40 teman-teman. Kita langsung aja ke markas ya, kita ke markas. Terus kita ambil job ke pemimpin bangsa, teman-teman. Nah, di job pemimpin bangsa ini itu benar-benar harus dipikirkan, teman-teman. Jadi jangan sampai salah pilih. Walaupun bisa direset di pahlawan gitu kan. Pokoknya cari NPC pahlawan di situ bisa reset profesi bisa, tapi terbatas teman-teman, hanya 3 kali gitu loh. Kita ambil job spesialis ya, atau job bangsa lah. Job kelebihan bangsa bela atau ACC itu ada di job striker. Yang bisa main pakai itu job striker teman-teman. Job spesial lah intinya. Yang dimana job spesial itu bangsa lain itu nggak punya gitu loh. Nah, kita di sini ada namanya destroyer teman-teman. Destroyer itu buat warrior, dan di sini ada gladius. Ini biasanya buat TB, buat tanker. Destroyer juga sama sih, dia bisa jadi tanker juga gitu. Pokoknya ini profesi-profesi buat WR nih. Destroyer, gladius ini buat WR, dan ini baru gunner ini buat ranger. Striker teman-teman. Misalkan teman-teman mau jadi striker ya, berarti di awal di pas ngambil job di level 30 teman-teman ambil yang gunner. Nah, terus ini ada scouter ini trapper ya teman-teman, dan ini terakhir ini ada engineer yang tadi saya bilang job dasar itu diambil spesialis teman-teman. Ranger nggak jadi spesialis, bisa tapi nggak ambil jadi engineer bisa, tapi nggak skill profesinya tuh nggak akan keluar nanti pas di level 40-nya gitu loh. Nah, kita ambil skill gunner ya buat ambil striker. Nah, tuh skill bangsa naik tuh dia tuh kan, launcher tuh naik dia. Tanpa kita naikin dia bakal naik sendiri teman-teman. Nah, karena ACC itu jalan menuju ke ininya kan jauh tuh kan. Nah, kita pakai portal aja biar cepet gitu kan. Tadi kita dapat senjata. Nah, ini tipenya launcher nih teman-teman nih. Tipenya launcher berarti kita masih bisa menggunakan CG ini gitu loh. Nah, beda cerita nanti kalau di sini tipenya tuh flamethrower teman-teman. Dan pelurunya juga beda. Ini kita ke Ether dulu ya. Kita ke Ether. Oh iya, sama paling saya beli aja kali ya. Kita beli senjata tipe tipe flamethrower. Toko senjata. Nah, flamethrower launcher. Oh, nah ini nih. Nah, tuh amunisi flamethrower. Pokoknya dibedain dari amunisi itu flamethrower ya, teman-teman. Jadi ini tuh coba. Nah. Jadi flamethrower itu ya kayak api nyembur gitu lah. Jadi dia tuh apa ya? Gimana? Kalau launcher itu kayak tipenya itu kayak misil. Jadi bedanya tuh pelurunya itu kalau kita ambil launcher, jadi ketika nembak efek visualnya itu misil gitu, kayak peluru ngejar gitu. Tapi kalau frame thrower dia itu kayak cuma nyembur-nyembur doang gitu loh. Nah, ini kita beli dulu nih. Kita beli CG-nya nih buat frame thrower nih teman-teman. Karena kita nggak bisa pakai CG launcher senjatanya frame thrower nggak bisa teman-teman.
karena harus disesuaikan. Nah, ini buat launcher, berarti kita beli yang frame thrower nih, teman-teman. Nah, pelurunya juga yang kayak gini nih, teman-teman, untuk frame thrower ya. Kita beli 1, 2. Nah, ini juga beli pelurunya. Nah, nanti di Ether ada kalau nggak salah yang 500 ya, kita beli di Ether aja deh. Ini launcher, nah ini frame thrower, kita beli 2. Nah, kita udah punya, kita pisahin ini buat frame thrower, kita taruh di sini nih launchernya frame thrower. Nah, ini kita taruh juga di sini, teman-teman nih. Nah, yang kayak gini-gini kalau udah nggak dibutuhin, nanti taruh aja di tas gitu loh, atau dijual juga bisa gitu kan, kalau daripada menemuin tas gitu kan. Terus kita kan level 32 ya, kita harus beli armor dulu nih, teman-teman nih. Beli armor level 33, level 35. Ya 35 juga nggak apa-apa sih. Maksudnya untuk buat biar cepat nembaknya gitu kan, kita beli. Belinya tuh kalau nggak salah tuh ada di pos ya. Coba kita tes di pos. Nah, ini tuh armor. Kita cari tipenya yang launcher ya, teman-teman. Pokoknya kalau launcher itu tulisannya itu skill yang dibutuhkan serangan jauh skill. Berarti itu armor ranger, teman-teman. Nah, kita cari yang armor. Nah, ini striker nih, launcher skill 13. Jadi kita cuma butuh satu level lagi baru bisa pakai. Kita beli untuk awal nggak apa-apa, teman-teman. Cuma 175 gitu kan. Buat ini nggak bisa di upgrade ya, teman-teman, karena nggak ada slot upgrade-nya tuh ya. Buat lawan monster-monster unyu-unyu ya bisa sih kan, level ya sampai level 30 lah, 30-35 masih kuat sih, 40 masih kuat pakai armor 35, apa armor 33 yang ini. Tapi lawannya satu-satu paling. Nah, ini kita langsung beli ya. Kita beli, kita akan pindah ke map Ether, teman-teman. Nah, kita beli di sini nih, Ether Scroll. Kita beli 10 aja. Kita beli 10. Tapi jangan lupa ya, kita harus ada portal markas nih biar bisa balik lagi. Kalau enggak kita menaik pesawat nanti. Ada naik pesawat sebenarnya. Cuma kalau naik pesawat itu ya buat apa ya? Karena kan kalau pakai portal itu level 30 bisa ya, bisa kita bisa pindah map gitu kan. Tapi kalau level 50 itu udah nggak bisa, teman-teman. Maksimal itu level 45 bisa menggunakan portal Ether, atau dia naik pesawat, atau dia beli teleportation kan potnya. Nah, di sini kita ada namanya apa namanya, penjual tiket. Nah, ini kita beli tiket pesawat, kita bisa masuk ke sana. Nah, ini ada namanya OD ya, OD serangan 20% meningkat. Kita beli 600 ribuan, kita taruh di sini, teman-teman nih. Nah, bisa lewat sono, bisa lewat sini, sama aja. Karena ya cuma tinggal ketemu monsternya aja sih, karena kan kita bakal nyari monster kan. Terus di sini kita taruh pelurunya ya, kita taruh pelurunya itu di sini. Jangan lupa kita pakai skill, teman-teman. Nah, 30 kita udah nggak pakai skill ini lagi ya, teman-teman ya, skill WR ya. Kita pakai skill ini aja karena kita udah dapat nih. Udah keluar gitu loh. Udah keluar skillnya. Nah, kalau ini tergantung teman-teman ya. Teman-teman bisa rapihin serapih mungkin lah. Oke, nah ini masih merah nih. Wow, kenceng nih dapetnya nih pas ini. Kita pakai. Nah, ini tadi saya bilang, kalau frame launcher itu dia visualnya atau nembaknya tuh keluar api gitu tuh, kayak keluar api. Nah, ini frame launcher nih, teman-teman nih. Tuh, ini frame launcher. Nah, kalau misalkan launcher, dia itu akan keluar kayak misil, teman-teman. Nih, tuh. Ada pelurunya gitu loh.
Oh, kita pakai ini dulu nih, armor launcher biar cepat penembaknya. Nih perbedaannya, yang tadi saya bilang, ini saya pakai launcher. Nah, itu kayak tuh, kayak pelurunya tuh ngejar gitu loh. Nah, perbedaannya di situ aja sih, frame launcher sama frame launcher, frame thrower sama launcher, teman-teman. Perbedaannya di situ aja. Kelima, kita kejar sampai level 40 ya. Nanti kalau udah level 40 kita lanjut ke next content ya. Tuh, PT-nya nambah tuh, nambah kenceng kan. Launcher tuh lebih cepat, teman-teman, karena dia damage-nya gede. Jadi semakin besar damage yang dikeluarkan, PT-nya ini semakin cepat naiknya nih. Kita pakai lagi nih OD-nya, teman-teman. Dan setiap monster itu ada elemennya ya. Elemennya ini teman-temannya harus menyesuaikan nih, teman-teman. Kalau misalkan api, berarti lawannya itu air gitu. Kalau angin, berarti lawannya tanah. Jadi harus disesuaikan. Makanya kalau buat ngehan itu para player itu beli peluru-pelurunya itu menyesuaikan, teman-teman, menyesuaikan apa namanya, menyesuaikan tipe elemen monsternya gitu loh. Jangan sampai api kita pakai tanah misalkan. Nah itu nggak bisa, teman-teman, yang ada kita mati gitu kan. Tapi kalau misalkan monsternya tipe api, kita harusnya pakai tipe air gitu loh, yang berlawanan lah. Nah ini teman-teman bisa sambil di sinilah teman-teman baru bisa sambil ngepick, teman-teman, karena barangnya lumayan harga ya lumayan lah buat dijual untuk modal-modal awal gitu kan. Nah caranya seperti apa? Caranya tinggal spasi aja, teman-teman, nih tinggal spasi gitu kan. Nah ini kita pisahin batunya. Nah batunya ini bisa dikombin nanti. Ada batu-batu ini bisa ada apa namanya, ada fungsinya masing-masing, teman-teman. Nanti saya bakal jelaskan itu. Nah ini kita dapat portal Elan ya. Portal Elan ini kalau di sini memang agak nggak laku, teman-teman. Jadi bisa dijual atau kita pakai lah. Nah ini kita dapat Ele. Ele ini kita nggak bisa pakai, teman-teman, karena ini bangsa Belato, ya kan? Kita mesti cari Ele. Apa namanya, Ele ACC berarti. Kita hajar dulu. Ini kita masih merah nih, teman-teman. Nah kalau mau pakai ini tinggal klik kanan ya, teman-teman ya. Jadi dari apa namanya, lagi mode megang senjata ini, terus tinggal klik kanan dan dia nanti bakal kebuka gitu. Terus, nah ini farmingnya begini aja nih, teman-teman, nih nanti. Nah, jadi semakin teman-teman kesana, monsternya itu semakin kuat, teman-teman. Ya nggak semakin kuat juga sih, maksudnya kita cari monster yang udah agak merah, karena monster di sini tuh terbatas ya, hanya beberapa gitu kan. Teman-teman kan bisa lihat nih levelnya nih, level 41. Berarti kita masih bisa leveling gitu loh. Tapi kalau semakin tinggi levelnya, berarti teman-teman tuh semakin dapat XP-nya lebih besar, tapi semakin sakit juga serangan monsternya gitu loh. Nah, untuk di sesi kali ini kita kita sampai level 40 ya. Nanti kita lanjutkan lagi, teman-teman, di konten selanjutnya. Nah. Jadi peluru ini kan area ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman diserang dua begini, teman-teman bisa dapat dua-duanya juga kena, teman-teman. Semakin damage teman-teman dapat besar dari monster, teman-teman tuh kencang dapat XP-nya, teman-teman. Makanya kalau lagi level itu biasanya ada job-job mercen itu buat apa namanya, buat ngebantu. Nah, kompon lupa saya pakai nih skill. Nah, kalau di ACC job spesialis itu kita ada skill kompon, teman-teman. Tuh, jadi kayak memusatkan serangan
memusatkan damage pada satu serangan, teman-teman. Tuh. Serangan launcher kuat. Skill CG mod. Jadi bisa digunakan skillnya ini ketika teman-teman lagi menggunakan mode CG nih, CG. Jadi harus mode ini baru bisa pakai gitu. Tapi kalau nggak ada mode CG itu berarti nggak bisa, teman-teman. Bisa pakai yang ini nih, teman-teman nih, Target Fix ini kita bisa sambil diri bisa kita pakai. Kayak gitu tuh. Nah, kalau lagi kayak gini kita pakai CG ya, teman-teman nih, buat damage-nya biar lebih besar dapatnya. Itu kita pakai skill-nya, kompor, dare, ya kan? Spasi-spasi lagi. Nah, kalau udah ini kita kelar, kita tarik. Kita apa namanya? Angkat lagi CG-nya, spasi. Nah, biasanya farming begitu, teman-teman. Nah, kita udah nggak usah farming, ngapain gua farming jadinya? Kita udah naik nih level 40 nih, teman-teman nih. Nanti kita bakal dapat peluru banyak kalau nggak salah ya. Kalau udah level 40, kita balik ke markas. Kita balik ke markas dulu, teman-teman. Kita ubah dulu nih profesinya nih. Karena setiap perubahan profesi itu dari level 30, 40. 40 itu kita ubah lagi profesi. Dan terakhir tuh level 40 ya, teman-teman. Kita udah nggak buka profesi lagi. Ntar kita bisa. Aduh, dia lagi naik booster lagi. Ini jalannya pelan karena kita belum dapat LA ini, teman-teman. Nanti pembahasan LA dan lain-lain itu nanti di konten selanjutnya ya, teman-teman ya. LA booster gitu kan, terus juga dan lain-lain gitu kan. Mungkin nanti saya bakal jelasin di next konten karena waktunya nggak cukup nih, teman-teman nih. Lama banget lagi aja jalannya. Ntar kita buat beli apa? Kita mesti beli LA lari dulu nih, teman-teman nih. Dilelang. Nanti penjelasan ke lelang, bagaimana cara kita buat beli dapetin CP dan lain di next konten ya. Kita di perubahan profesi ini, kita tuh ada perubahan, teman-teman. Ada perubahan pure, purenya itu maksudnya dikatakan dengan pure ya, kita benar-benar pure striker gitu loh. Itu ada di kita ambil job striker. Berarti penyerang nih, wah damage-nya sakit nih, teman-teman nih. Nah, terus yang kedua ada Dementor. Dementor ini meledakkan diri, dia bisa kayak destruct gitu loh. Dia bisa maksudnya dia bisa meledakkan diri dengan membuat sebuah damage juga lah, kayak destruct lah. Jadi ketika dia meledakkan diri dan itu akan menghasilkan sebuah damage besar terhadap yang kena efeknya gitu loh. Terus ada namanya meningkatkan jarak serangan dengan memaksimalkan hasil dari mesin hyper RPM. Terus ada namanya gate capsule. Jadi dia tuh menciptakan gerbang kembali. Jadi kayak misalkan lagi perang nih. Nah, si Dementor ini bisa buka skillnya dia, buka skill dan teman-temannya tuh bisa masuk lagi, teman-teman. Bisa masuk dan kabur lah intinya gitu loh. Skill kabur ini kan. Nah, ini ada skill meningkatkan akurasi dan membuat musuh dapat bergerak. Ini biasanya bisa digunakan pakai panah. Ini nggak bisa dipakai buat launcher, teman-teman. Nah, ini skill apa namanya? Serangan kritikal. Nah, tapi rata-rata orang itu kalau striker udah pasti pilih ini, teman-teman. Jadi jangan yang pilih ini ya. Pilih yang striker, teman-teman. Kalau teman-teman mau jadi pure striker ya. Kita ambil dulu. Nah, kita dapat nih pelurunya nih. 30.000. Api. Kita pakai angin ya. Kita ambil yang angin, teman-teman. Jangan lupa nih, pas di sini ambil yang angin. Kenapa angin? Karena angin itu kita bisa buat farming nanti di ether, teman-teman. Kita bisa buat farming di ether. Nah, sekarang kita bisa menggunakan CG kit level apa namanya? Level 40, teman-teman. Yang adanya di ether nanti. Nah, ini kita taruh dulu nih di atas nih. Buat farming ntar.
Okay. Saya rasa video tutorial kali ini kayak panduan-panduan bermain Arf Online saya rasa cukup ya teman-teman. Jadi nanti di next content kita lanjut ke 40 ke 50 teman-teman. Sambil kita penjelasan kayak lelang, skillnya dan lain-lain. Okay, thank you very much your attention. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.